Jumpa lagi dengan BC Channel, Vlog Eja Banyumas, Simbalin Deso, dan Baling Katro. Ini saya akan berbagi bagaimana cara memasang HP di helm full face. Ini sebagai contoh. Wow. Nah, saya sudah siapin HP dan helmnya. Terus saya udah kasih briket-briketnya, udah saya susun juga, mounting-mounting apa-apa ini. Nah, ini bisa kalian dapatkan di toko-toko online atau toko kamera, biasanya menyediakan mounting-mounting seperti ini. Yang dibutuhkan yaitu ini, mounting letter J, terus mounting yang panjang, mounting panjang satu, mounting yang pendek satu. Panjang yang dan pendek kita gabungkan aja di sini. Terus kita baut. Terus di mounting letter C-nya kita gabungin di sini aja. Nah, posisi kayak gini. Jangan kayak gini. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Terus nah apa mas, kita gabungkan juga ini mountingnya. Kita gabungkan mounting yang ini yang udah disusun tadi, kita gabungkan di sini. Terus kita buat. Jadinya seperti ini, mounting letter J, mounting panjang, terus mounting yang pendek, itu yang kita butuhin. Terus sebagai pengikat, saya sarankan menggunakan talinya aja, jangan menggunakan double tip. Emang apa sih gak boleh? Berdasarkan pengalaman, menggunakan double tip ini nggak kuat. Seperti pas saya pertama lagi ngetes kamera cuma pakai double tip, tiba-tiba jatuh. Ya, ya, okay. Ya, ya, ya. Terus bagaimana masangnya di helm? Kita simak videonya. Yang baru saja mampir, silakan dukung channel kami dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi baru saat kami upload video yang baru. Terima kasih yang udah subscribe. Sekarang kita gabungkan ke helm. Ini seperti ini. Helm kita buka. Nah, karet yang di sini udah saya ambil ya, biar nggak menghalangi. Nah, selanjutnya kita tempelin di sini aja. Ya, 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 ya. Terus di sini kan ada dua tali, yang luar dan dalam. Kita ikatan yang dulu, yang dalamnya dulu, baru yang luar. Oke. Okay. Kayak gini, kita tempelin di sini. Seperti ini. Si yang dalam kita ikat dulu.
Nah, seperti ini jadinya. Wow. Terus kita ikat. Yang bagian luar buat memperkuat. Oke, udah kelar. Seperti ini. Terus di sini kita perlu tambahan. Apa tambahannya itu? Folder letter U. Itu biasanya yang di tongsis-tongsis itu yang kita butuhkan. Oke, di sini saya udah ada folder letter U-nya. Ini yang biasa di tongsis-tongsis, saya lepaskan. Terus dikasih baut di bawahnya. Terus kita tempelin di sini. Tempelin di sini. Terus kita pasang baut lagi. Oke, kita pasang baut di sini. Nah, udah kelar. Untuk selanjutnya, sebagai contoh, ini HP-nya kita taruh di sini. Di folder letter U-nya. Oke, sebentar. Kita taruh di folder letter U-nya seperti ini. Terus untuk kebutuhan suara audio untuk mendukung, kita tambahkan handset di sini. Terus kita bisa monitor buat vlog saat kita berkendara. Oke, demikian tadi tips dan tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan, share, dan jangan lupa pula klik subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel kami berkembang, dan aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi saat kami upload video yang baru. Terima kasih semuanya, jauhi narkoba dan selalu semangat berkarya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.